Spiderman. Ikan hiu makan tomat. Bodo amat. Halo, selamat bergabung di YouTube channel Asep FG. Kali ini Mang Asep bakal buka-bukaan Ursa Baby ya, Brody. Ah, ini Ursa Baby warna paling baru. Ini ada di tangan kanan Sparkling Dream, sama di tangan kiri ada Lightning Mare. Jadi Lightning Mare ini desainnya seram sekali. Ini karena clear jadi langsung kelihatan. Ini by Lost Pep Special Edition. Jadi kamu yang mau memiliki Ursa Baby Special Edition ini, kamu bisa langsung datang ke Feel Good Pep Store di Jalan Buah Batu nomor 3, oke? Okay? Dan di sisi kiri saya sudah ada Liquid Tobacco yang North. Ini Tobacco Mint. Nanti kita langsung cobain Ursa Baby paket Tobacco. Sebelum dicobain, mari kita unboxing dulu ya. Mamang Asep nih mau unboxing dulu, bro. Dia, oke. Okay. Gas. Penampakan dari dekat box Ursa Baby. Depan boxnya itu cakep banget, kayak ada hologram-hologramnya badah. Terus di atasnya ada tulisan Special Edition. Di sebelah sini ada Lost Pep Quest Ursa Baby Pod Kit. Ini yang warnanya Flash Nightmare ya. Di sebelah pinggir kanan ada Quest Lost Pep Quest. Di atasnya ada New Chip Quest. Nah, di bawahnya Ursa Baby. Di belakangnya seperti biasa ada tulisan Ursa Baby Pod Device 0,8 Ursa Nano Pods 2,5 mili. Ini cartridge ya, Brody. Ada satu kabel Type-C charger. Ada lanyard, ada user manual, ada warranty card. Ini udah dikasih lanyard, bro. Ini bisa digantungin di dalam dada. Di dalam dada. Atau di dalam dada lo yang ngegantung bukan lanyard ya. Oke. Okay. Nah, ini bisa langsung digantung-gantung ya. Terus di sini ada tulisan Flash Nightmare. Ini warna dari si Ursa Clear ini. Alright, alright. Ada barcode juga. Di sini ibu hamil dilarang ngepep, tapi kalau sudah melahirkan kayaknya boleh. Yang nggak hamilinnya nggak tahu ini siapa ibu-ibu di dalam sini, kan kalian juga nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu, aduh. Langsung kita buka tanpa berlama-lama ya, Brody. Kalau yang satunya lagi nanti kita sama saja, jangan pakai dekat-dekatan lah, itu mah langsung di video selanjutnya. Nah, mari kita sodok dari bawah. Kalau sudah disodok dari bawah penampilannya seperti ini. Wih, gagah berani nih. Ini lanyardnya bagus banget, warnanya hitam putih. Ini kabel type C nya Brody. Ini pods nya alright. Nah, di sini cuman ada warranty card sama user manual. Nah, di sini cartridge yang dipasang di Ursa Baby adalah Tara 0,8. Ih. Oh, ini disegel, bro. Ini ada segel QB-nya. Mari kita lepas dulu apakah ada Naruto di dalamnya, Basti. Wih, menyala ini mah, bro. Wih. Gagah, di sebelah sini ada airflow. Terus airflow di sininya juga ada chargeran Type-C. Nah, Type-C-nya udah rapih banget ya ini. Terus ada tulisan jangan dibuang ke tong sampah, bisa meledup. Terus ada tulisan, ini bukan tulisan, si logo elektronik ini sudah teruji kompeten. Di sebelah sini ada tulisan Ursa Baby. Di sini ada tengkorak pink. Ya, cigana keur hirup tengkorakna bencong. Nah, di sini ada buat lanyard. Jadi lanyardnya nggak usah pakai karet. Jadi tidak seperti nasi kuning. Nah, ini digantung langsung ke sini. Dipasang, dicos, dicolokin ke sini, baru dibedol. Oke. Okay?
Mari kita langsung cobain si Ursa Baby ini. Gaskeun. Mari kita langsung coba Ursa Baby ini, guys. Berangkat. Mari kita langsung isi saja dulu, oke? Pakai trubako. Mari kita isi langsung pakai trubako nih sudah set. Mari langsung kita sedot saja. Ini lihat boy, kalau kita sedot nih ada lampu diskotiknya boy. Nah ini Ursa Baby, kalau baterainya warna lampunya hijau itu posisinya masih full. Kalau merah itu udah low bat ya. Jadi kalau udah merah harus langsung diinfus di charger tas. Ini saya pakai earphone tutup barusan ya. Ini pakai earphone plong tapi tidak terlalu terasa beda jauh, sama aja sih sebenarnya ya. Dibandingkan Ursa Nano, kalau earphone-nya ditutup tuh amat sangat terasa perbedaannya. Kalau Ursa Baby ini ditutup sama dibuka tuh hampir sama aja. Nah, terus saya mau jelasin, cartridge-nya itu udah sistem magnet. Jadi kalau dimasukin udah plek, enak banget plek gitu, tak plek plek. Bagus, itu sudah bagus. Ini tobacco-nya terasa banget, nggak terlalu manis karena basic liquid-nya nggak manis. Terus nikotinnya lumayan kerasa banget karena dia 35 mg. Minnya di XL kuat banget. Ini nikmat sekali pasti. Karena biar ada testimoni yang lain, saya bakal ngeluarin bunsin terbaik saya, oke? Kakek bunsin manjutsu. Wih. Kedatangan yang sangat membanggakan ini. Sekarang sudah kedatangan bunsin saya. Kok biasa kemana nih? Hilang Brody ya udah. Nah, sekarang saya bakal nyuruh nyobain ke bunsin saya apakah pendapatnya sama dengan saya. Mari kita langsung loba lila cobaan. Ngomong siapa teh lagi dulu aja. Cek manis dia ngomong aja cuma datang nyobaan. Sok bejakeun kudu nonton siapa teh. Ini potnya enak banget. Tobacco-nya keluar, minnya juga dapet. Ini pakai airflow-nya yang ditutup. Oh, dibuka. Balik. Karena kalau ke atas itu baru ditutup. Coba yang dibuka. Oh, kalau dibuka manisnya lebih naik, lebih enak. Ini pakai yang 1.0, jadi lebih mantap. 08. Ini saya pakai airflow yang nutup. Dan lebih berat, kita coba yang lebih kental. Lebih ringan, terus manisnya lebih naik juga. Tobacco-nya lebih tebel, minnya juga enak. Mantap. Jadi simpulkan, ini pod enak apa enggak enak? Ini pod enak banget, rekomen. Ya, betul. Meskipun di dalam boxnya itu nggak dikasih 1.0 tapi adanya 0.8 aja. Betul. Kalian tinggal cobain beli cartridge di pepstore terdekat kalau bisa ke Feelgood. Jadi jalan Gunung Batu nomor 3. Betul. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya karena kita bakal review semuanya. Oke? Maaf ini kakek bunsin sudah mau habis. Oh ya. Jadi jangan lupa datang ke Feelgood Jalan Buah Batu nomor 3 di Bandung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.